deburan cahaya bintang dan rembulan. Nah, biasanya malam yang indah akan mendatangkan ilham bagi seorang sastrawan. Tolong buatkan aku karangan sastra. Saya bukanlah sastrawan unggul, tapi saya akan mencoba membuatkannya. Ayo, mari minum sama saya. Kita bagai berada di negeri Cina. Sebaiknya kita mencari penginapan. Jangan maju jauh-jauh. Tadi saya menang main ketangkasan. Kalau saya teruskan, tukang main ketangkasan itu bisa bangkrut. Jangan. Kasihan dia. Sebaiknya hadiah-hadiah ini dikembalikan Mantili. Dia sedang mencari makan, Mantili. Sedangkan kita tidak membutuhkannya. Iya. Nanti saya kembalikan. Silahkan. Ada tamu untuk Nona. Tamu untuk saya? Benar. Bagaimana? Ayolah. Selamat malam. Selamat malam. Maaf kalau kami ganggu. Saudara siapa? Saya Kumbin. Ini Cangka. Iya. Kami Anda mohon bantuan Nona. Bantuan apa? Kami para pedagang membawa barang-barang dari itu masih ke sini. Tapi di perjalanan kami seling dilampok bajak laut.
Nah, kami berharap Nona mau mengawal barang-barang kami. Kami melihat ketangkasan Nona siang tadi. Kami berpikir Nona pandai bermain kuntau. Wucul, Nona. Kuntau? Wucul, Nona. Wucul. Orang sini sebut silat itu kuntau. Aku tidak bisa bermain silat. Hanya memang selalu gitu. Orang pandai akan berkata bahwa ia tidak bisa apa-apa. Aku tidak bersedia membantu kalian. Ayah, bagaimana ini? Ada-ada saja. Mungkin karena mereka melihat Rai terlalu tangkas. Ada-ada saja. Mungkin karena mereka melihat Rai terlalu tangkas. Sudahlah. Aku akan kembalikan barang-barang ini. Apa perlu kakang ikut? Ini kampung orang. Siapa tahu. Pak, bangun. Bangun. Kau lagi? Mau apa kemari? Aku sudah bangkrut. Saya ingin mengembalikan hadiah-hadiah ini. Benar? Ini. Terimalah. Terima kasih. Selamat malam, Nona Jawadupa. Siapa kau? Mau apa? Aku yang seharusnya bertanya. Mau apa Nona datang kemari? Beraninya kau bertanya seperti itu. Mau apa? Aku mau Nona bergabung dengan kami. Mengawal barang-barang penting. Barang penting apa? Nona tidak perlu tahu. Nona dibayar untuk itu. Berapa? 5 ringgit. Terlalu murah. 100 ringgit atau batal. Perempuan gila. Bicara apa kau? Sombong. Ah!
Mau lari kemana kalian? Mengapa kalian mengendap-endap? Ayo katakan, katakan, cepat. Tentang apa? Tentang dia. Aku tidak akan membunuhmu kalau kalian memberikan keterangan. Cepat katakan. Jangan bergerak. Kalian ditangkap. Kesalahpahaman. Bagaimana kalau kita diperiksa? Apakah kita akan berterus terang mengatakan siapa kita? Kita katakan saja maksud kita mencari Kakang Brahma. Tapi kita tetap mengaku sebagai pendekar Galih Purwo. Iya, aku setuju. Saudara-saudara ini siapa sebenarnya? Kenapa bentrok dengan komplotan asap neraka? Asap neraka? Hanya yang bentrok dengan saudara-saudara adalah Gembong Kalion. Pelompak yang menamakan dirinya komplotan asap neraka. Dia adalah Zubai, pelompak asal negeri Parsi. Hanya nona Bukodia, itu bagus. Begini, saudara kepala pasukan. Kami berasal dari jauh Dwipa. Kami mencari saudara kami, Brahma Kumbara. Brahma? Brahma? Rasanya aku pernah mendengar nama itu. Benarkah? Agar pemeriksaan berjalan lancar, aku akan memanggil Tauke Sengala. Ya, itu yang kami harapkan. Perairan laut di sini tidak aman. Banyak gerombolan, perompak laut. Itulah sebabnya kapal ini harus dikawal oleh beberapa pendekar. Saya sudah mendengarnya. Tapi siapa pemimpinnya? Pemimpinnya? Tuanku para Deswara. Dia Raja Suwarna Bumi yang melarikan diri ketika bala tentara Galih Purwo menyerbu Suwarna Bumi. Dan menurut kabar angin, beliau sekarang pergi ke Tumasik, daerah bawahan Kerajaan Siam. Ya, tapi di sini masih ada seorang pengikutnya yang meneruskan pekerjaannya sebagai bajak laut. Namanya Sarabangan, ya. Selamat siang. Encik Hamidah. Encik Hamida, saya mau mengembalikan karangan sastra yang kau buat tadi malam. Tidak usah, simpanlah untuk Encik Hamida. Maaf Encik, hamba harus ke dapur untuk menengok tanah. Iya Pak Ahmad. Atau kau juga harus ke dapur? Oh tidak, Brahma hari ini sedang tidak bertugas. Ajari saya membuat karangan sastra. Enci mau jadi pujangga? Saya hanya pengagum para pujangga. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang.
Saya, Paman Lasmini, dia dan kawannya baru saja datang kemari. Nona dan juga Tuan, tidak usah terkejut. Dia keponakan saya, keponakan angkat. Lasmini, maaf, dia musuh kami. Ayah, yang saya tahu, Lasmini musuh Blama. Saya istrinya. Menurut Blama, Anda diculik Lasmini. Tapi kenapa Anda semua ada di sini? Kami memang pernah diculik Lasmini. Tapi kami berhasil meloloskan diri. Kami datang ke sini untuk mencari Kakang Brahma. Lalu, benarkah Tuan bertemu Brahma? Ya, menurut pengakuan Lasmini, Brahma berusaha memperkosanya. Karena Lasmini tidak mau diperisti, Brahma mengejar sampai ke sini. Ya, sebagai paman, saya wajib melindunginya. Saya kenal baik penguasa Klaton. Maka dengan mudah, Brahma ditangkap. Apa? Hanya, lupanya Brahma orang jujur, orang baik. Lasmini bikin fitnah. Dia melarikan diri sebelum bertemu Brahma. Kau yang menyesal. Pasti dia takut kebohongannya akan terbongkar. Busuk. Kira-kira kemana Lasmini pergi? Ke Pagaluyung. Menemui sahabatnya, seorang pejabat tinggi Klaton di sana. Dan Blama menyusul ke sana. Setelah saya kasih tahu, Lasmini pergi. Kita harus susul Kakang Brahma ke kerajaan Pagaruyung. Bagaimana dengan kami? Hanya bebaskan saja. Mereka tidak bersalah. Saudara-saudara, kami bebaskan. Terima kasih. Nanti di Jambi, mampir ke rumah saya ya. Nanti malah ditertawakan oleh kawan-kawan Enci. Saya orang miskin. Kenapa berkata begitu? Sebenarnya, saya mau ke Pagaruyung. Jauh sekali. Jamida, Cek dipanggil ayah Anda. Katakan pada ayah, nanti saja. Cek dititahkan segera. Sebaiknya, temuilah ayah Anda. Juru masak, tempatmu di dapur, bukan di sini. Ingat, ini terakhir kali kau bicara dengan Jamida.